Hey, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, tentu saja masih di Play Channel. Mungkin ini sekalian saya pengen sharing teman-teman melihat beberapa case beberapa bulan terakhir, Norma. Jadi okay. Ini kali ini kita topiknya mengenai kolam koi ya. Oh, boleh. Dan kiat-kiat dan tips memilih baik itu kontraktor ataupun pemborong kolam ataupun pembuat kolam koi. Ya, sekali lagi, di luaran sana selain Blaze pun itu banyak yang kompeten. Oke. Nah, cuman ada beberapa case yang saya alamin, yang saya kepingin share di sini, termasuk sharing dari beberapa customer yang akhirnya kemarin kolamnya terpaksa kita bongkar, kita renovasi, ada yang bermasalah juga. Nah, mungkin supaya teman-teman ini bisa menjadi acuan atau patokan dalam memilih kontraktor atau jasa pembuatan kolam koi. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, saya tuh mau mengingatkan sekali lagi, aliran saya itu adalah aliran ikan koi. Itu yang mesti harus disepakatin dulu. Oke. Nah, ikan hias air tawar ini, selain ikan koi ini banyak yang lainnya. Ada arwana, ada predator, ada yang lain-lain dan segala macam. Itu ibaratnya punya karakter dan punya keunikan masing-masing. Oke, itu beda-beda ya, berbeda. Punya keunikan. Meskipun sama-sama air tawar ya, seperti itu ya. Nah, saya selalu bilang di setiap vlog saya bahwa di kolam koi itu yang paling penting adalah air atau kualitas airnya. Kualitas air dulu. Betul. Ya, makanya saya sering bilang piara koi adalah piara air. Kalau airnya bagus, segala macam otomatis dengan pemilihan bahan ikan yang bagus, otomatis semuanya akan berbanding lurus. Oke. Nah, air bagus ini saya mau pisah lagi dua. Oke, gimana ini? Nah, yang pertama, air bagus itu parameter yang paling kita utamakan utama adalah sehatnya dulu. Karena ini menyangkut habitat, menyangkut ekosistem, menyangkut sistem filtrasi. Jadi pilihlah kontraktor kolam yang mengerti mengenai bagaimana parameter air yang sehat untuk kolam koinya, termasuk treatment-treatmentnya. Oke, termasuk filtrasinya. Jadi jangan cuma nanti, oh Pak, pokoknya akhirnya saya jamin bening. Ingat, bening belum tentu sehat. Jadi lebih penting mana Pak Adi kalau bening sama sehat? Sehat dulu dong. Betul. Lah buat apa bening kalau ikannya mati terus? Ya kan, buat apa bening juga kalau ternyata ikannya bermasalah akhirnya setelah dikasih makan. Jadi nomor satu, parameter air ini saya garis bawahi, sehat. Betul dong. Itu yang harus kita mesti itu. Jadi pilihlah kontraktor atau jasa pembuat kolam koi yang mengerti itu. Makanya sampai ada alat parameter ukur air, ada menstabilkan suhu air, sealer, ada RDF. Kita mempelajari itu semua sampai segitunya ya. Jadi Blaze Koi itu mulai dari yang konvensional sampai yang high-tech, sampai yang under gravel, yang sistem alami, itu kita pelajari semua. Dan kita ibaratnya tidak mau ibaratnya nanggung-nanggung lah di situ, seperti itu. Nah, setelah sehatnya, ya tentu saja kalau bisa sehat plus bening. Betul. Kan begitu, kalau sehat tapi airnya coklat, kalau sehat tapi airnya keruh, kan nggak enak juga untuk dinikmati. Betul, Kade. Jadi yang saya garis bawahi, piara air yang bagus untuk koi itu adalah sehat plus bening. Bening juga. Jadi teman-teman harus memilih, kalau perlu dites kontraktornya atau jasa pembuat kolamnya, ngerti nggak sih dua poin penting tadi mengenai air. Okay. Jadi satu sehat, kedua bening. Oke. Okay, ya kan? Nah, setelah itu, setelah Anda ngerti atau kontraktornya itu ngerti mengenai airnya, harus ngerti juga sistem filtrasi. Oke. Okay. Itu ya. Juga ngaruh juga ya, kok? Pengaruhnya ke tadi, bening plus sehat tadi. Oke. Okay. Jadi kalau filtrasinya bening doang, ya sehatnya belum tentu dapat. Sehat doang nggak bening, nggak enak juga. Jadi kita ngejarnya dua poin itu, sehat plus bening. Nah, sistem filternya saya nggak akan bahas terlalu detail di sini. Sebetulnya di video-video sebelumnya itu ibaratnya teman-teman pasti sudah banyak kita sharing mengenai edukasi media filter, sistem filtrasi, sistem ekosistem kolam koi, kenapa filter harus sekian persen, harus minimal 30%, bahkan blaze standarnya 40%. Itu ada kaitannya dengan dua poin tadi mengenai sehat plus bening, seperti itu. Nah, teman-teman sebetulnya, nanti Norma tolong tampilin kualitas spek standar sistem filtrasi kita. Boleh. Gambar-gambarnya, foto-fotonya, kalau ada videonya juga, video kualitas airnya, itu tolong nanti ditampilin agak lama, supaya teman-teman mengerti bahwa inilah yang kita utamakan. Gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, maaf sekali ya, sekali lagi, teman-teman harus jeli memilih kontraktor atau pemborong kolam koi. Sebetulnya suruh fotoin sistem filternya, suruh buka ya. Oke. Okay. Buka tutup chambernya, buka decking kayunya, suruh foto, cepret. Sistematisnya, kerapiannya, flow-nya, mau menggunakan pipa atau double wall, itu sebetulnya tinggal kembali lagi masalah
ke masing-masing kontraktor. Okay. Tapi jelas sekali, kelihatan sekali kontraktor kolam yang pekerjaannya terstruktur, mm-hmm. atau rapi, atau terkonsep, sama yang asal kerja. Oke, okay. Berarti asal hati-hati. Bikin kolam, ada yes. airnya, ngalir, udah. Gitu. Kemarin saya ke Surabaya itu ada dua customer yang sampai sekarang saya terus terang begitu ngelihat, Pak, tolong bukain chambernya, difotoin, saya lihat chambernya berantakan sekali, kabel nelolor, selang nelolor, ini ke sini, ini loncat ke sini. Ya saya ngomong, kalau saya suruh betulin tambal sulam begitu, saya angkat tangan. Oke. Jadi teman-teman harus perhatikan sistem filtrasi atau ekosistem di kolam koi itu, kelihatan kok kontraktor yang memang expert dan menguasai, bahkan mereka sampai memikirkan yang serapi mungkin dan sebagus mungkin. Nah, kelihatan juga yang kontraktor asal-asalan, yang penting ada filter lah. Seperti itu. Nah, contoh aja sekali lagi, mungkin yang nggak saya sebut namanya, atau yang nggak tersebut namanya, bukan belum tentu dia jelek ya, tapi mungkin saya belum tahu atau belum kenal. Saya kasih rekomen-rekomen nih di luar sana, selain Bless Koi ya. Pertama, Tresno Koi, sahabat kita. Mas Tresno itu menurut saya adalah salah satu kontraktor kolam koi yang memang dia ngerti dan dia paham mengenai parameter air tadi, sehat plus bening, didukung dengan sistem filtrasi yang sistematis. Oke. Nah, sekali lagi, masalah standar isi medianya, isi filternya, sistemnya, itu mereka dan kita punya perbedaan, masing-masing. Punya pakem masing-masing lah, seperti itu. Yang kedua ada Tosin Koi. Tosin Koi. Ya, kalau teman-teman yang suka sekali pakai unit mesin RDF, itu sangat saya rekomen sekali. Oke. Ya, yang ketiga ada senior kita, Paman Keiko. Nah, itu salah satu guru saya juga. Jadi saya juga ngikutin channelnya udah lama sebelum kita bikin vlog YouTube pun. Paman Keiko ini salah satu referensi belajar saya juga gitu loh. Senior saya juga. Terus ada lagi David Pupu, RDF Jakarta. Itu guru saya juga di bidang filtrasi, RDF, sealer, dan lain-lain. Jadi kita pun sampai sekarang ini ada perjalanannya, track recordnya. Nanti saya akan bahas itu di belakang ya. Jadi saya ingatkan yang pertama, teman-teman kalau tips memilih kontraktor kolam koi atau pembuatan kolam koi yang ngerti mengenai bagaimana membuat air bening dan sehat. Yang kedua, yang ngerti bagaimana membuat sistem filtrasi yang sistematis, yang bagus untuk jangka panjang kolam kesayangan kita. Nah, yang ketiga nih hubungannya, harus dipikirkan juga maintain-nya atau perawatannya yang mudah. Jangan juga dong airnya bening Pak, sehat Pak, tapi repot. Ya, ini kan nggak bener juga, itu kan ngerjain customer. Kita pernah punya mutu, biar yang repot, yang ribet, yang sulit, biar kita. Customer tinggal terima enaknya. Makanya bikin double wall itu repot. Bikin pemipaan yang sistematis tertata itu sulit. Itu cost-nya, tenaganya, jasanya lebih besar. Daripada saya buat asal filter-filteran yang pokoknya filter. Bahkan ada yang maaf ya, sekali lagi bukan saya mau menyerang ya, ada yang cuma pakai keramik, ada yang cuma disekat kaca, ada yang cuma pakai pipanya dinongolin gitu aja. Nah itu gampang, tapi merepotkan customer. Kalau kita yang repot, customernya yang enak gitu ya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi saya ulang pertama tipsnya, kontraktor atau jasa pembuat kolam itu harus ngerti parameter air yang sehat dan bening. Yang kedua, harus ngerti sistem filtrasi dan sistematis dari ekosistem atau habitat kolam koinya. Ya mau isi medianya, mau flow-nya, mau perhitungan pompanya, saya nggak akan bahas detail, tapi saya ambil garis-garis benang merahnya lah, seperti itu. Yang ketiga, harus yang perawatannya mudah. Gampang. Atau isi maintenance. Itu ya, jadi tiga poin ini sebetulnya yang menjadi acuan utama. Nah, kemudian kalau teman-teman saya sedikit boleh cerita, Bless pun itu memulai pembuatan kolam koi 2012. 2012. Ya, jadi saya mulai hobi buat kolam sendiri 2010, 2012 baru berani terima. Ya, jadi 2 tahun itu saya belajar, saya salah-salah dulu, tapi kolam saya. Ya, seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang adalah Bless Koi pun mengalami pergeseran dari dulu kita mengalami kolam itu yang pokoknya penting air bening, air bersih, mau itu kabel nelor, pipa nyelongot, desainnya kaku, desainnya jelek, desainnya kayak makam, kayak kolam saya, nggak apa-apa. Karena waktu itu kita memang belum sampai ke sini nih, gitu loh. Nah, sekarang ini di poin keempat, teman-teman juga harus lebih selektif, pilihlah kontraktor kolam atau jasa kolam koi yang mengerti juga desainnya atau estetikanya. Jelas dong, saya ulangin dari depan. Airnya bening, airnya sehat, ya kan? Sistematis filternya bagus, maintainnya mudah, tapi penampakannya jelek kan ya sayang. Betul, eman-eman terus nggak rapi, ada chamber keluar, ada pipa kotak, pompa tambahan, pompa eksternal, pipanya nongol-nongol, ya itu kan sayang dong. Betul. Gitu. Jadi pilihlah yang tips keempat ini adalah kontraktor atau pembuat kolam koi yang bisa menatakan estetikanya,
secara manual, baik itu pakai manual ataupun pakai high tech, baik itu minimalis ataupun natural konsep, yang bisa rapi dan indah juga itu. Seperti itu. Jadi teman-teman, 4 poin ini sudah menjadi pertimbangan penting. Oke. Nah, yang kelima, yang terakhir, ini efeknya nanti untuk jangka panjang. Mm-hmm. Perhatikan juga spek konstruksinya. Spek konstruksi. Yes. Kita sebetulnya punya standar itu kalau di blast itu di poin kelima ini adalah pakai cor. Oke. Ya, tapi terkadang terkendala ada beberapa customer yang memang keterbatasan budgetnya terpaksa pakai batu bata plus selup besi. Oke. Itu pun saya sangat-sangat sebetulnya hindarin. Makanya normal kalau perhatiin, kita dari Januari sampai sekarang sudah 12 kolam, 12 project. Yang pakai batu bata plus besi, ya cuman kolamnya blast malahan. Iya toh? Yang lainnya kan cor semua kolam customer, nggak ada yang pakai bata besi. Nah, begini teman-teman, konstruksi ini sebetulnya untuk menjaga semuanya tadi, yang 4 poin di depan. Contohnya nih, kalau konstruksinya nggak kuat, kalau konstruksinya sampai retak, sampai bocor, sampai airnya tekor, ngaruh ke chamber, ke filter, bocor di satu titik kolam itu kan ngaruhnya ke global, ke flow semuanya. Ke flow semuanya kan, seperti itu. Air yang bening dan sehat tadi kalau begitu kolamnya bocor gimana kira-kira? Wah, repot. Bubar kan? Ya. Mau filternya serapi apapun, secanggih apapun, sebagus apapun, tapi kalau bocor, retak, apalagi amblong. Ya, saya pernah loh ke customer visit kolamnya sampai amblong loh lantainya. Tuh. Ya. Yang ketiga lagi yang tadi saya bahas mengenai untuk ibaratnya desainnya indah, bagus, mewah, tapi bocor. Nah, tapi retak. Nah, itu kan juga agak apa ya namanya ya? Agak kurang afdol juga seperti itu. Nah, itulah mengapa pertimbangan kita sebetulnya kita kalau untuk kolam-kolam koi apalagi yang sudah di atas 15 ton. Saran saya tetap cor. Saran saya ya, sekali lagi, kalau tetap ada yang mau pakai batu bata, batako, apapun itu, kita nggak bilang itu salah ya. Tapi intinya sekali lagi, sebaiknya lebih baik cor. Nah, tadi teman-teman nanti Norma tulis ya, ada berapa poin? Jadi 5 ya. 5 poin, ditulis semua. Itulah salah satu tips untuk memilih jasa kontraktor dan pemborong kolam koi. Sorry, yang keenam saya tambahin. Oke, apa ini? Track record penting. Nah, gini teman-teman ya, jadi memang nggak banyak, tapi saya pernah menemui juga ada beberapa kontraktor yang bermasalah. Dalam artian bermasalah itu, pekerjaannya nggak selesai, orangnya sudah nggak bisa dihubungi. Pekerjaannya belum selesai, orangnya udah ngilang, di WA, di telepon sudah nggak aktif. Domisilinya dicari, nggak jelas. Nah, minimal teman-teman, kalau saran saya, track record itu salah satunya, patokannya adalah, minimal kalau saran saya ya, punya channel YouTube resmi. Itu lebih spesifik. Yes, lagi. Karena kalau punya channel YouTube resmi, pasti semua kegiatan-kegiatan itu akan terupdate. Oke, betul. Nah, lihat dong kalau kita sampai sekarang ini masih aktif bikinin kolam terus, artinya kita kan nggak mungkin macam-macam gitu loh. Betul. Paham ya maksud saya ya? Betul. Tapi mungkin kadang ada orang yang tidak terdokumentasi secara YouTube atau apapun itu, kadang kita kalau cuma dikirimi foto video itu foto kapan kan kita nggak ngerti. Dan itu foto beneran. Foto beneran bikinan dia atau nggak, kita nggak ngerti juga kan, seperti itu. Jadi, dokumentari YouTube channel itu menurut saya itu adalah sangat penting sekali, salah satunya untuk track record. Betul. Gitu. Contohnya yang tadi saya sebutin, Paman Keko, Mas Tresno Koi, Mas Tosin Koi, kalau David ADF kayaknya YouTube nggak punya, tapi IG dan FB-nya beliau sangat aktif, aktif sekali. Ya. Nah, itu penting sekali teman-teman. Kemudian juga domisili. Contoh nih, Blaze Koi, Blaze Group, kantornya, markasnya ada di Semarang. Di Semarang Barat, Sherlock-nya kita ada, lokasinya kita juga jelas, contoh-contoh kolamnya sampai ada 17 kolam lebih. Jadi intinya, kita ini ibaratnya kerja ini nggak mau main-main. Betul. Bahkan teman-teman kalau customer mau ke sini, mau lihat langsung kolam-kolam buatan kita yang di showroom atau yang di display, kita welcome sekali. Nah, itu penting sekali teman-teman, supaya, maksud saya gini loh teman-teman, jangan sampai kita ini customer sudah keluar uang, sudah bayar mahal, tapi malah bermasalah. Seperti itu. Nah, sekali lagi, apa yang saya sharingkan tadi maksudnya tidak ada sesuatu apapun untuk menyudutkan salah satu pihak. Justru saya di sini senang sekali kalau kita sesama teman-teman pekerja seni kolam koi, kontraktor kolam koi, jasa kolam koi ini kita bisa maju sama-sama. Percaya saya lah, satu Indonesia itu nggak akan habis kok kalau kita mau makan sendiri. Betul. Loh, kita mau, wah, kita mau cari kolam sebanyak-banyak, yang saya nggak sanggup. Tim kita cuma 4, ya kan? Ini aja saya udah stop. Nanti kita mulai lagi Agustus. Oke. Sampai beberapa customer sudah ada yang mau inden, itu saya baru bisa janjiin kerjain Agustus. Agustus. Gitu. Sekali lagi, bukan saya nggak mau, namanya rezeki nggak mungkin ditolak.
timnya terbatas, teman-teman. Jadi itu yang harus saya garis bawahi juga. Intinya kita ini pun nggak boleh jadi orang itu serakah. Wah, semua mau kita pegang semua, ya nggak bisa handle juga. Gitu loh. Makanya kadang kita bukan pilih-pilih ya, pilah-pilah lah istilahnya. Terutama yang luar pulau, memang kita punya standar minimal untuk pengerjaan. Karena mengingat tadi, keterbatasan waktu, tim kita, dan kita ini jaraknya jauh. Seperti itu. Nah, kali ini kita sharing mengenai tips bagaimana memilih kontraktor atau jasa pembuatan kolam koi. Semoga melalui video-video ini teman-teman di luaran sana, sekali lagi, mau pakai siapapun itu, tadi yang saya sebutin itu, saya rekomen semua. Meskipun kita jujur pesaing ya, bersaing secara usaha ya, tapi kita secara apa ya, di luar kerja itu sangat bersahabat sekali. Tidak ada masalah, bahkan saya sering apresiasi dan puji ke senior-senior saya tadi. Contohnya ke Mas Tris lah, kita yang paling sering intens ketemu. Nanti bulan depan kita dengan Tosin Koi Collapse di Jakarta. Project yang Jakarta ada dua kolam baru, yang satu pakai RDF, nah saya gandeng beliau untuk kita nanti kerjasama. Orangnya masih muda, lebih junior dari saya, tapi saya lihat pemahaman mengenai filtrasinya, sistemnya, dan lain-lainnya, rekomend sekali. Ya nanti carilah di YouTube-nya Tosin Koi, Paman Keiko, Kolam Koi Tresno. Mungkin ada yang lain, tapi mungkin saya belum tahu aja. Tapi bukan berarti yang nggak saya sebutin jelek, nggak ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, semoga tadi videonya bisa mengedukasi, bisa menjadi wacana, dan bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan jangan lupa, dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Bye-bye.